Halo Hyundai Lovers, ini adalah Hyundai Stargazer, LMVP terbaru dari Hyundai. Dibuat di Indonesia dan hanya untuk Indonesia. Berikut adalah 7 keunggulan Hyundai Stargazer dibanding dengan kompetitor-kompetitornya. Yang menjadi keunggulan pertama adalah desain dari eksterior depannya. Dia memiliki lampu yang memanjang dari kiri ke kanan, serta grill dengan piano black dan lampu LED di bagian depannya. Untuk bagian fog lampnya juga sudah dengan lampu LED. Lalu di desain lampu belakangnya, mari kita lihat bersama-sama. Lampu belakangnya memiliki bentuk segitiga yang lancip, serta memanjang LED-nya di bagian belakang sini, sehingga menampilkan kesan modern, futuristik, dan unik dibanding dengan kompetitor-kompetitornya. Ya, keunggulan kedua adalah di bagian interiornya, di mana di Hyundai Stargazer ini untuk bagian interior, terutama di bagian jok sudah dilapisi dengan material kulit. Begitu pula di konsol boxnya, armrest sudah dilapisi dengan material kulit yang empuk juga, door trim juga, sampai ke bagian-bagian belakangnya, sehingga sangat menunjang kenyamanan untuk Anda sekeluarga. Keunggulan yang ketiga adalah Hyundai Stargazer memiliki keunggulan di fleksibilitas dalam Anda berkendara, di mana setirnya sendiri sudah dapat diatur tilt teleskopik, naik turun. Lalu untuk joknya sendiri sudah dapat diatur naik turunnya, maju mundur, serta reclining. Mantap. Yang menjadi keunggulan keempat dari Stargazer adalah mobil ini telah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense, yaitu sistem radar aktif yang membantu si driver apabila ada objek atau warning yang membahayakan pengendara. Contohnya dia memiliki sistem blind spot monitoring, lalu dia memiliki sistem collision avoidance, lalu dia memiliki sistem lane keep assist, dia memiliki juga sistem rear cross traffic alert yang akan bekerja jika kita memasukkan pedal transmisi di GGR. Dengan radar-radar seperti itu, kemungkinan terjadinya kecelakaan pada si pengendara dapat terhindari. Mantap. Yang menjadi keunggulan kelima dari Stargazer ini adalah dia memiliki konektivitas dan entertainment yang sangat mumpuni. Layarnya sendiri memiliki lebar 8 inch. Lalu dia sudah dilengkapi dengan wireless CarPlay dan wireless Android Auto, sehingga Anda mudah mengintegrasikan smartphone Anda dengan monitor tanpa harus menggunakan kabel. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Dan di instrumen klasternya sendiri, dia sudah memiliki layar selebar 4,4 inci, yang dimana ini merupakan yang terlebar di kelasnya. Mantap. Yang menjadi keunggulan keenam dari Stargazer ini adalah dia memiliki kelegaan kabin yang terbaik di kelasnya, serta dia memiliki dua tipe pilihan, di mana dia memiliki satu tipe yang 7 penumpang dan ini adalah yang captain seat. Mantap. Oke, menjadi keunggulan ketujuh dari Stargazer ini adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan BlueLink dan SOS, di mana kedua fitur ini dapat membantu mobil terhubung dengan Hyundai Call Center tanpa menggunakan gadget, sehingga bantuan akan datang kepada Anda lebih cepat. Mantap.